Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita lanjutkan Tonghua Supreme Alchemy atau Tan Tao Zedong. Kebetulan di part hari ini yaitu part 71, ini bakal menarik karena si Pei Tian akan serius melawan ketiga keluarga terbesar dan terkaya. Bayangin aja tuh, menantang keluarga terkuat di desanya, gimana ceritanya guys? Kalau berdasarkan part terakhir, ini semua bisa terjadi dikarenakan si Pei Tian yang meminta ketiga keluarga untuk maju melawannya secara langsung. Tetapi permintaan awalnya tidak disetujui oleh Tuan Kota Ye. Karena keluarga Qin dan Mei yang menenangkannya, akhirnya si wali kota pun setuju. Dia menyuruh masing-masing dari ketiga keluarga boleh mengirimkan tiga orang untuk maju ke atas arena melawan si Pei Tian. Setelah mereka sudah siap, segera ketiga keluarga pun mengumpulkan kekuatannya masing-masing untuk melancarkan serangan ke arah Pei Tian. Dengan mudah, Pei Tian menghancurkan semua serangan itu hanya dengan satu gerakan. Dan kita pun masuk ke intro ya guys. Hehe. Pei Tian berhasil menghancurkan semua serangan para tetua dari ketiga keluarga itu dengan mudah. Orang-orang yang menonton di sana mulai penasaran, monster macam apa si Pei Tian ini? Sama halnya dengan para tetua lain, mereka sekarang mulai gemetaran ketika melihat Pei Tian yang terlalu kuat, sampai-sampai mereka nggak berani maju untuk menyerangnya guys, malah menyuruh satu sama lain untuk menyerang duluan. Berbeda sama tetua keluarga Han, dia sama sekali tidak ingin menyerah dan kembali maju untuk menyerang. Tidak percaya kekuatan dari ketiga keluarga terbesar ini akan kalah dengan seorang bocah. Tapi lagi-lagi dengan mudah Pei Tian menahan serangan itu dan menghempaskannya. Tetua keluarga Han kembali menyuruh kedua keluarga lain untuk menyerang secara bersamaan. Alhasil keluarga Shang Quan bersiap mengumpulkan kekuatannya membentuk formasi super besar. Keluarga C maju mengepung Pei Tian dan ingin mengulur waktu supaya formasi dari keluarga Shang Quan itu berhasil. Mereka mengeluarkan binatang spiritualnya masing-masing untuk melancarkan serangan telak. Tapi sayang semuanya sia-sia saja guys, karena semua serangan itu ditahan mudah oleh si Pei Tian. Gak cuma itu, karena ketiga binatang tersebut menyerang secara bersamaan, Pei Tian mulai membekukan mereka dan menghancurkan ketiga binatang. Masih tidak mau kalah, keluarga Si langsung menyerang dengan cara maju dengan kecepatan tinggi. Nah, semuanya sia-sia saja. Pei Tian dengan mudah membalikkan teknik-teknik mereka guys. Malahan pengen menghabisi mereka secara langsung. Walaupun mereka bertiga menyatukan kekuatan untuk menahan serangan Pei Tian, tapi itu tidak berguna. Tetap saja ketiganya terhempas dan senjata mereka itu dirusak. Tentu itu membuat mereka kebingungan. Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Pei Tian? Dari sisi belakang, tetua keluarga Han masih belum menyerah. Menyerang Pei Tian menggunakan serangan kejutan. Tapi Pei Tian menyadarinya guys, menahan serangan itu dan menghempaskan mereka kembali. Tetua keluarga Han menanyakan formasi besar kepada keluarga Shang Quan, apakah sudah siap ataukah belum? Karena cuma formasi inilah yang dipercaya bisa mengalahkan Pei Tian. Formasi itu sebentar lagi akan selesai. Tetua keluarga Han kembali bangkit untuk menahan Pei Tian dengan tujuan mengulur waktu. Dia pun menggunakan teknik terkuatnya mencoba mengikat si Pei Tian.
Setelah terikat, keluarga Shang Quan pun mengaktifkan formasi mereka, memuncurkan batu super besar seperti meteor yang menimpa Bei Tian sehingga keluar. Jelas Bei Tian tertimpa oleh batu itu. Membuat ketiga keluarga langsung tertawa keras bangga guys. Udah mengira akan menang nih. Sang ayah yang melihat anaknya ditimpa auto khawatir. Takut anaknya benar-benar meninggoy pula. Tapi apa yang terjadi? Gak lama dari itu perlahan batu tersebut pun mulai retak. Membuat semua orang di sana terkejut bukan main. Sehingga tuar. Batu tersebut hancur berkeping-keping dan Bei Tian tidak terluka sama sekali. Mau pakai cara apa lagi melawannya coba ya kan? Formasi besar pun tidak berefek. Tetua keluarga Han masih tidak mau menyerah. Maju mencoba untuk melancarkan serangan. Karena keras kepala mau tidak mau, Bei Tian harus serius. Dengan cepat dia berteleportasi ke belakang dan membuatnya tidak berkutik. Dirinya juga menegaskan kalau dia sajalah yang bisa menghabisi patriark keluarga Han sebelumnya. Tapi para tetua keluarga Han tidak bisa berbuat apapun. Dia dihajar habis-habisan dan dibuat terluka parah. Kedua keluarga lain mulai ketakutan nih. Mereka berpikir agar mundur aja supaya tidak dibantai habis oleh Bei Tian. Tapi sayang semua itu sudah telat guys. Bei Tian menegaskan sekarang adalah giliran mereka dan mulai memadatkan kekuatan. Gak ada cara lain, kedua keluarga pun mulai memohon. Berlutut memohon pengampunan dari si Bei Tian. Tapi sayang Bei Tian kita tidak kenal ampun. Tetap menyerang mereka menggunakan pedang besar. Untungnya beberapa dari mereka masih bisa menghindar. Sang ayah yang menyaksikannya tentu terkejut guys. Anaknya kuat sekali. Dari mana kekuatannya? Bahkan bisa menang dari para tetua. Tentu sekeluarga Su auto senang guys. Tuan Kota Ye akhirnya turun ke arena dan memberikan informasi. Bei Tian lah yang memenangkan kompetisi ini. Tapi apa yang terjadi? Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba ada dua penjaga yang terhempas sampai ke arena. Yang ternyata guys, ada lagi satu orang bersama dengan kedua anak buahnya yang masuk ke dalam arena. Orang tersebut tepuk tangan tidak menyangka ternyata keluarga Su bisa bangkit. Dan kita tahu namanya adalah Yao Ling Yan. Melihat kedatangannya, sang ayah auto kesal guys. Ternyata si Yao Ling Yan ini merupakan orang dari lembah pengobatan yang dulunya itu pernah menghancurkan keluarga Su. Wah, berarti salah satu pelaku atas kehancuran keluarga Su. Bahkan Yao Ling Yan ini pernah membantai kakeknya si Bei Tian bahkan menculik istrinya. Waktu itu dia menyerang keluarga Su karena dia mengincar api Ro Qing Yan yang berada di dalam tubuh istri sang kakek alias neneknya guys. Nah waktu itu juga dia kesal, mencoba untuk menyerang. Tapi karena dia terlalu kuat, alhasil sang ayah pun dihempaskan dan dibuat pingsan. Setelah itu Tuan Kota Ye tentu penasaran, siapakah sebenarnya mereka dan atas alasan apa mereka datang tanpa izin. Dengan percaya dirinya, Yao Ling yang memperkenalkan diri, dia berasal dari lembah pengobatan. Tiba-tiba tetua dari keluarga Han langsung berlutut, meminta tolong untuk membalaskan dendam keluarga Han-nya kepada keluarga Su. Sang ayah pun langsung sadar guys, sebenarnya sedari awal keluarga Han ini merupakan anak buahnya lembah pengobatan. Pantesan aja keluarga Han itu selalu mengacau keluarga Su-nya. Tapi respon Yao Ling Yan malah kecewa guys. Menghajar tetua Han karena dianggap tidak berguna. Melawan keluarga Su yang kecil aja gak bisa katanya. Yao Ling Yan meminta kepada ayahnya Bei Tian untuk menyerahkan kedua anaknya. Tetua Yun Leng dari istana Lan Ho tidak terima.
Semua ini sudah kelewatan. Tapi perkataan itu membuat Yao Lin Yan auto kesal, menyuruh anak buahnya untuk menyerang. Segera sang anak buah mengeluarkan senjata dan menyerang tetua Yun Leng. Berani sekali Yao Lin Yan. Istana Lan Hu aja dia lawan tanpa takut, guys. Sejang kemana-mana dulu dong. Coba kita lihat di bagian spoiler buat part 72 yang akan rilis lagi secepatnya. Jadi singkatnya kita semua bakal melihat. Tentu Pei Tian akan turun tangan untuk bertarung melawan salah satu dari anak buahnya Yao Ling Yan. Tapi kelihatan dia lebih mendominasi, guys. Bahkan teknik kera mengamuk yang sudah lama dia nggak gunakan pun dikeluarkan. Itu berhasil membuat lawannya kewalahan. Setelah itu, anak buahnya juga ikut mengamuk. Tidak menyangka, Pei Tian yang dulunya cuma seorang bocah bisa tumbuh sekuat ini. Dia berniat menggunakan serangan terkuatnya untuk menghabisi Pei Tian. Apakah Pei Tian masih bisa menghadapinya? Kita tunggu lagi di part 72 Supreme Alchemy atau Tan Tao Jejun di hari biasa, guys. Update lagi nanti buat toa-toa selanjutnya dan pastinya cuma di sini. Kadi Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.